cerita selanjutnya pemirsa diakhiri oleh wilayah Lampung Selatan. Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung menggelar musyawarah perencanaan program pembangunan tahun anggaran 2019 di Balai Desa setempat. Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan PHBI. Musrembang Des yang digelar Selasa kemarin bertujuan untuk menentukan arah pembangunan desa melalui rancangan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang serta program skala prioritas. Melalui Musrembang Des kali ini, masing-masing dusun dapat mengusulkan masalah-masalah terutama tentang pembangunan yang ada di Desa Jatimulyo. Dalam sambutannya, Sumardi mengatakan, pada kesempatan ini seluruh masyarakat yang hadir dapat mengusulkan yang menjadi skala prioritas. Itulah yang dibiayai pada ADD dan TV tahap 3 kemarin. Kemudian untuk kegiatan ADD akhirnya kegiatan pembangunan. Ini yang sudah dilaksanakan pada sampai kemarin, yaitu penyelenggaraan PAUD, TK, TPK, TK, TKA, TPI, Madrasah Non Formal. Dari Lampung Selatan, Syarif Hasan, Haluan Indonesia memberitakan. Demikian serangkaian berita dari kami pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan Haluan Indonesia Televisi dan sampai jumpa.